mengingat bahwa itu adalah kebijakan yang tidak manusiawi, tapi pemerintah Jepang dengan ambisiusnya tetap melaksanakan. Jadilah Jepang pada tahun 2010 sudah ternobatkan menjadi negara termodern kedua. 2015 itu sudah menjadi negara terliterasi. Salah satu buktinya adalah perpustakaan dan penggemaran terhadap buku. Jepang adalah urutan pertama. Setiap tahun makanan pokok orang Jepang 151 buku setiap tahun. Apa itu dibilang? Toko buku jumlahnya dengan di Amerika itu relatif sama, padahal Jepang luasnya hanya 1/10 dari Amerika. Indonesia itu luasnya seluas Eropa. Jadi 40 negara Eropa kalau dadanya si Jino Indonesia. Tapi Indonesia memang paling maju dalam riset internasional. Bangsa Indonesia, warga negara Indonesia masuk kategori orang yang paling bahagia di dunia. Duh, serius itu. Indikatornya ini apa-apa wis? Dikatakan itu orang ya wis. Kalau saya maju ya wis bentra kalau. Jadi damai di Indonesia dan damai berbeda bisa bersama, bermusuhan bisa sekamar. Bermusuhan bisa dalam satu kamar partai. Orang bersama kalau menganggap itu kemudian sama, tidak pernah. Sekarang banyak musuh dalam selimut. Pernah membayangkan musuh dalam selimut? Tinggi, terus rendah. Kita main-main, sebenarnya saling cari. Literasi itu apa? Pemahaman, pemaknaan, penyadaran, pensintesa. Pemahaman, penyadaran, pemaknaan, pensintesa. Orang yang literat mampu menghadapi masalah dan mampu menyelesaikannya. Itu puncak orang literat. Jadi kalau bermasalah kemudian nangis, tidak saya berjikal ini gedung-gedung ini. Itu tidak literat. Termasuk masalah cinta. Jangan sampai cinta itu menghancurkan Anda. Belajarlah dari saudara orang yang jatuh cinta kepada perempuan yang disayangi dan diajak kemana-mana mau. Tapi pada saat dikatakan ayat sebenarnya cinta. Sebenarnya kita itu gimana kok? Kalau tak ajak kesana kemari mau, aslinya gimana? Maka dengan seksama saudara orang itu dengan maaf Mas Rewe, kalaupun aku menemani kau kemana-mana, ke perpus, nonton film, nonton drama, dan juga berjalan-jalan di kota-kota itu, karena aku suka dan senang bersama dengan kamu, karena kamu penyanyi. Terus, status kita? Lahirlah Senja di pelabuhan kecil. Ini kali tidak ada yang mencari cinta di antara gudang rumah tua pada cerita. Tiang setar penari kapal perahu dia berlaut menghunus biru dalam percaya mampu berpaut. Gerimis mempercepat kelam. Ada juga kelepak kelam penyintu murah terus berdiri. Kalau ada aku cintanya di